Happy 18 jam jadian, Bi. Aku tunggu kamu di kelas aku ya, Bi. Iya, apaan sih, Bibi-bibi? Babi kah? Nanti aku tunggu kamu di kelas ya. Idri. Aduh, enggak bisa, Mi. Lilis teleponan sama siapa tuh? Ah, kamu enggak bisa ke sini? Kamu mau aku gigit ya, Bi? Kesini sekarang. Enggak bisa, Mi. Oh, gitu ya. Udah berubah ya sekarang. Ya, gimana ya? Kemarin kamu bilang kamu bakal selalu ada buat aku, Bi. Tapi mana buktinya? Aku suruh kamu datang sini aja enggak bisa. Aduh, gimana ya? Tapi emang enggak bisa, Mi. Udah. Bikin bed pun aja deh. Ih, selimut banget tuh kunci belan. Gini aja, Mi. Gimana kalau kita mabar ML aja di Lita? Soalnya user Lita itu pada asik-asik terus enggak toksik. Siapa tahu bisa buat mood kamu naik. Oke deh kalau gitu. Tapi nanti kamu gendong aku ya, Bi. Iya. Oke, bye-bye ayang beb abi aku. Ditunggu ya. Beberapa jam kemudian. Bang, sini aku jagain. Widih, mannya udah jago nih, gak cover bos yang order lagi. Jangan jauh-jauh ya, sama aku aja ya. Aduh, protektif lagi. Kurang apa lagi, coba. Idemen banget sih ini. Beberapa jam kemudian. Permisi, ada Lilis? Ada di dalam. Oh iya, izin masuk ya. Oh iya, silakan. Abi, MF aku. Sini. Akhirnya kamu datang juga ya, Abi. Tadi mabar ML-nya seru banget ya, Abi. Emang bener user-user Lita seru abis, kan? Makasih ya, Abi. Tadi udah gendong aku terus ngelindungin aku. Pokoknya kamu nih yang tadi lindungin aku. Jadi tadi yang gendong terus ngelindungin aku siapa dong? Aku, Liz. Oh, jadi kamu sering mabar sama teman sekelas kamu. Jangan-jangan kamu suka lagi. Enggak, Vi. Apaan sih lo tiba-tiba muncul? Sana. Dasar jamet. Mantap. Vi. Jadi gini ya si peta selimu. Oh my God. Dah, kita putus. Kita gak cocok. Vi. Cukup udah, Liz. Mendingan kamu pacaran aja sama Sasuke. Yang udah mencintaimu sepenuh hati dan apa adanya. Iya, Liz, kita pacaran. Oh! Untung udah putus. Memperdamai sekalikannya. Ya Tuhan, aku ditampu Liz lagi. Cuk, udah. Gak bisa, Dewi, gak bisa. Gue udah sayang banget sama dia. Baru aja 18 jam jadian. Udah kayak gini, gimana kalau setahun? Gini ya, Liz, denger ya. Mending kita dicintai daripada mencintai. Kalau mencintai ya gini kayak lo. Udah lupain aja. Enggak, Dewi, enggak. Gue enggak mau kehilangan ayang beb aku. Abi aku. Oh, kalau tampil gue sih. Damai sekali. Biar lo sadar kalau ada orang yang udah cinta mati sama lo. Siapa? Sasuke. Hai, Liz. Bi, tunggu aku, Bi. Kejar terus, Sasuke. Selama jalur kuning belum melengkung. Di luar kelas. Bi, tunggu bentar. Bi, aku bisa jelasin, Bi. Aku tuh gak ada apa-apa sama si jamet itu, Bi. Enggak, Mi. Semakin kamu jelasin, semakin aku sakit hati, Mi. Tapi aku cinta mati sama kamu, Bi. Ah, omong kosong. Bener, Bi. Itu bukan omong kosong. Itu beneran. Kalau kamu gak percaya, belah dadaku, Bi. Ih, lebih amat sih cukup tibelan. Iya, terlalu bocil. Oh, bener, agak JJ deh. Awas kena karma. Oke, aku percaya. Tapi kamu bener kan gak ada hubungan sama dia? Gak ada, Bing, gak ada. Serius, gak ada, sumpah. Terkewer-kewer. Yaudah. Kita pacaran lagi, Bi. Iya, Mi. Oh my God, makasih. Oh, makasih banget, Bi. Kamu ada PR gak? Ada tugas gak? Sini, aku kerjain semua. Sini. Oh my God, segitunya. Mas, Dimas. Di dalam kelas. Oke, Bi, kamu duduk di sini aja ya, depan aku. Biarin aku yang kerjain PR kamu. Kerjaan kamu cuma natap aku kerjain PR sama tugas kamu. Jangan lupa tatapannya yang penuh cinta ya, Bi. Iya, Mi. Aduh, kayaknya Lilis dimanfaatkan deh. Aku harus cegah dia. Yeay, nomor 2 selesai, Bi. Wah, keren, sayang. Keren. Oke, kita lanjut nomor 3. Lilis. Jangan ngomong sama gue. Sana. Lanjut, Bi. Iya. Beberapa saat kemudian. Yeay, selesai, Bi. Saatnya kita pacaran. Wah, makasih ya, Mi. Kamu memang pacar terhebat. Iya, dong. Kalau gitu, abimu ini pergi dulu ya, ngumpul tugas. Makasih ya. Ah,
Ya Bi, ya Bi, gak apa-apa. Nanti aja wacaranya. Semangat ya Bi. Dadah, love you. Agak norak ya pacarannya. Ih, kalau iri bilang, kalau iri bilang. Ya namanya juga jomblo ya, gak tahu rasanya. Ih, kurang ajar ya Sil. Asik, ada pertanyaan hebat nih. Oke Mas, make juga udah. Hotel Sil. Selamat lu ya sekarang, kalau gak ada Wati gue tambahin belok. Ih, takut. Udah. Liz. Ih, ngapain lu kesini lagi? Sana. Jangan ngajak gue ngobrol. Udah pesan kemudian. Dewi. Iya? Lu ngerasa gak kalau pacarnya Lilis itu manfaatin Lilis doang? Iya, ngerasa kok. Tapi aku udah kasih tahu Lilis sih, tapi ya mau gimana lagi? Lihat sendiri kan kelakuan Lilis gimana? Bucin banget sama... Gue jadi kasihan sama Lilis. Udah, biarin aja. Biar dia tahu rasanya. Pasti bakalan dicampain lagi. Kristal aku kok gak lewat sih? Eh, bantuin gimana? Kebiasaan, aku masih punya. Enak. Ini susu apa? Enak. Ya bacalah. Itu tuh susu hati cimori atau salted caramel. Enak ya, rasanya tuh persis banget sama minuman ala kafe yang sering aku beli di kafe. Kamu tahu kan Martel kalau aku ini anaknya kafe banget. Si paling anak kafe. Rasa susunya kayak ada gurih-gurihnya gitu juga ya. Dan karamelnya enak, terus susunya creamy lagi, terus gratis lagi. Makasih ya, kapan lagi aku minum susu yang manis-manis gurih. Iya. Duh, belum lewat ya my crush. Udah lama ya nunggunya sayang? Enggak kok sayang, baru aja datang. Oh ya udah yuk. Dia sudah punya pacar Martel. Lu beli susu ini di mana, Martel? Gue mau coba yang di kamar gue. Biar gue bahagia terus ya, selagi mikirin my crush. Ini aku dibeliin abangku. Oh gitu. Tapi gak baik tahu ngerusak hubungan orang. Maaf ya Marvel, tapi aku adalah orang yang pertama menyukainya. Malam Ben itu adalah orang kesekian kalinya yang menyukai dia. Aku yang pertama. Miana masih bucin-bucin, tapi udah bucin banget. Aku dengar ya Marvel, mampar ngeselinkannya. Terus kamu maunya apa? Gak tahu. Ayo pulang. Udah maghrib ini. Di rumah. Dengar kamu udah sama orang baru? Padahal dulu kamu pernah bilang,
kalau Shopee Big Ramadan Sale. Kalau enggak sama aku, berarti enggak sama siapapun. Dulu kamu juga pernah bilang kalau hubungan kita nantinya gagal, kamu lebih baik sendiri terus. Taunya, kamu sama dia sekarang. Sejak kapan sama dia? Beberapa menit kemudian. Oke, buat apa sih nangisin cowok doang? Iu, memperkurang kerjaan kan ya. Hidup itu harus terus happy siawa. Oke, hidup gua harus terus berjalan. Kesukaan harinya di sekolah. Oke, aku harus stop mikirin crush. Hidup itu harus terus happy siawa. Iya, pacarku kelupaan. Ih, malam pintu lagi. Siapa yang malam pintu?